Hai teman-teman, sebelum kalian berpikir betapa kerennya dan indahnya hidup di Bali, aku bakal ngasih tahu dulu ke kalian dan aku bakal share apa yang harus kalian lakukan sebelum benar-benar berpikir untuk pindah atau moving ke Bali. Yang pertama, kalian harus memiliki job dulu, pekerjaan. Jadi pekerjaan kalian itu cukup untuk kalian tinggal di sini, misalnya nyewa kos, nyewa villa, nyewa rumah, dan cukup juga untuk biaya hidup kalian di sini. Karena di sini banyak banget godaannya kalau kalian. Kan begitu banyak uang. Anyway, teman-teman, seperti yang aku bilang, kenapa kalian butuh harus memiliki job? Karena di sini banyak banget godaan yang bisa membuat kamu menghabiskan uang atau spend money for nothing. Kenapa saya bilang nothing? Karena mungkin saja kalian tergoda untuk party tiap malam atau ke fancy restoran setiap harinya atau ke tempat-tempat menggoda lainnya. Jadi kalian benar-benar harus yakin salary kalian, pendapatan kalian bisa mengcover kalian selama tinggal di Bali. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Young, they can never become what they aspire to. Born in a cell with no one who can inspire you. Your highs are was never as high as those lie to you. Pretending that they live in the sky, lying behind your roof. Shooting holes up at your ceiling, trying to find the proof, trying to fight the feeling, the truth. Tied up like a
Hi everyone, selamat pagi semuanya, good morning. Jadi hari ini aku udah bangun pagi dan kita bakal check out dari tempat ini. Jadi aku itu udah booking satu tempat lagi di Ubud karena aku masih mau stay satu hari atau satu malam lagi di Ubud karena sebentar I have a party with my friend. Jadi hari ini hanya breakfast dulu, ngerjain sesuatu, aku kerja sebentar. Dan sebentar lagi aku akan ke tempat yang satu yang berbeda. Ikutin aku terus ya teman-teman. Look at my pillow. It's my pillow face. Jadi sebentar itu aku bakal nunjukin tempat aku yang satunya lagi. Jadi apa sih namanya itu, Tropical Ubud. Itu natural banget, kalian bisa ikutin aku seharian sampai malamnya ya guys. Stay tune terus di sini. Don't forget to like, share, subscribe, and comment, and see you on next video. Breakfast first and take shower soon. Hahaha. Oke, okay, everyone, sebelum aku meninggalkan tempat ini, I wanna show you how amazing my place where I'm stay. Oke, okay, teman-teman, seperti yang kalian lihat, view tempat aku ini hijau-hijau banget dan kebetulan masih hujan, tapi udah terang kok, sebentar lagi pasti bakal reda hujannya. And then aku stay di sini kenapa? Karena deket banget kemana-mana, very close go to restaurant, maybe wanna go to hang out with live music. Dan ini adalah center Ubud yang banyak banget pusat pertokoan teman-teman gitu. Dan kemarin itu banyak banget yang aku lakukan di sini guys. Aku ke spa, aku bikin nail art dan spanya itu keren banget. Kalian bisa lihat seperti ini guys. Dan itu memanjakan kita banget, namanya Lily Spa, terletak di Jalan Ubud ya guys. Aku suka banget treatment di sini karena pelayanannya dan servisnya itu very friendly banget dan aman di kantong kita. Look, I feel like princess now, babe. Anyway, teman-teman, dan aku juga sempat main ke sini, guys. Oh my god. 3 2 1